Ini kita pulang kan, Pak? Iya. Pulang apa? Ngapain lagi? Pulang nggak apa-apa, yaudah. Itu sama, Neng. Anak saya, Neng, lagi kerja, lagi macul tuh. Berhenti dulu, itu pengen kenalan. Oh, tolong kenalin. Halo, Gaby, ya. Dari Jakarta. Ya. Kamu anaknya? Yang kedua. Yang kedua. Ya. Kalau ini ya? Ini yang ketiga, adik saya. Bapak duduk aja deh, Pak. Saya kasihan sama Bapak, capek dari tadi. Saya aja capek, Pak. Pak, saya duluan ya, ini bawa bahan ikannya bahan. Takut. Ikannya ya, udah, pulang. Ya, no. Jalannya bawa. Ya, Pak. Dibayar berapa kamu sehari di sini? Ayo, sambil aku mau sambil bantuin kamu. Kira-kira 15.000 dapatnya per satu petak. 15.000 satu petak. Iya, itu petakan. Petakannya. Petakannya itu yang kayak gimana? Yang ini sawahnya, lebar sawahnya, gede sawahnya. Oh, kayak oh ini nih yang ya. Ada pembatasnya gitu ya. Gak bisa. Oh, gitu. Terus, habis ini kita ngapain? Bajak lagi. Au. Kamu kesehariannya sekali ya, selain bajak sawah ini ngapain aja sih? Seringnya di sawah doang. Oh, cuman bajakin ke sawah doang? Itu juga kalau ada, kalau paling kalau nggak ada di rumah disuruh-suruh orang. Coba. Tinggal pegang doang. Oh, tunggu. Bantuin ya. Ya. Tunggu. Jangan kaget. Ayo. Kenapa sih mau ngebantuin Bapak? Ya, kenapa gitu? Kenapa kamu nggak kerja selain petani gitu yang penghasilan mungkin lebih besar? Kan Kak susah di sini harus pakai ijazah. Sedangkan ijazah saya kan masih di sekolahan sampai sekarang. Ijazah apa? Ijazah SMP saya. Ijazah SMP? SMP adik saya. Kan masih di sekolahan, belum bisa ditebus. Berarti dua ijazah belum ditebus? Masih di sekolah. Udah dibayar berapa? Udah dibayar 100.000, tinggal 500.000 lagi. Untuk dua ijazah itu 500.000? Itu satu ijazah. Berarti kamu harus bayar 1.000.000? Kayaknya bisa lebih, soalnya setiap tahun itu bertambah biaya. Kenapa kamu nggak minta Bapak untuk nebus? Kenapa harus kamu yang nebus? Lihat keadaan Bapak aja gini, ya. Gimana mau bilang sayangnya. Tapi Bapak tahu? Tahu, semua keluarga tahu. Bukannya nggak pengen, tapi lihat keadaannya aja begini. Mungkin masih di jalan. Waalaikumsalam. Ini siapa? Kenalin, ini Irma. Siapa? Syahroni. Oh, Syahroni, saya Irma. Baru pulang tuh. Udah pulang. Itu apa ya? Bawa apa itu? Bawa ikan. Ini dapat ikan. Oh, ah. Oh, bukannya yang ini sama Bapak? Iya, yang itu sama Bapak. Kalau Bapaknya mana? Masih di belakang kan. Emang hari-hari sampai jam segini Bu Bapak nyari ikan? Iya, kadang-kadang kalau belum dapat aja kali dapet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Akhirnya. Wah, kok basah? Iya, tadi habis kita ngejala, terus kita habis bertani juga, ngebajak sawah. Iya. Ini ibunya, iya istrinya Bapak. Oh, ada. Bu, ini teman saya. Gaby dari Jakarta. Ya. Iya, benar. Oh, Bapak ya Rima, Pak. Ini teman saya juga, Pak, dari Jakarta. Oh, ini. Iya, ya. Teman saya. Gimana, Pak, dapat ikannya banyak enggak? Dapat ikannya banyak? Banyak.
Dapat berapa? Dapatnya. Oh, ini yang oh, yang tadi ya? Kok bajunya habis ngebajak. Oh, habis ngebajak. Yeah. Yang tadi nganterin aku kan ya? Bukan. Bukan ya? Bukan. Oh, mirip ya, Bu ya? Anaknya mirip-mirip ya. Ini siapa namanya? Nama saya Suhat. Oh, Suhat. Kalau yang itu? Oh, Syahrudin. Ya. Pada nggak bersih-bersih itu udah pada belok ini juga. Gini iya. Belok. Pake bootnya. Aduh. Ini kamar mandinya, Pak? Iya, kayak gini keadaan. Terus? Buka airnya cuma segini doang. Lagi krisis air saya. Sumur juga gak ada airnya tuh, udah kering. Ini juga air dapat minta dari tetangga, dikumpulin di sini. Terus kalian kalau mandi gimana kalau lagi krisis air? Ya, paling minta sama tetangga seember dua ember. Cukup. Kalau minta ya paling saya seember, bapak seember, seember seember. Ke sumur tetangga yang masih ada airnya. Terus kalau misalkan lagi mandi emang nggak suka diliatin sama orang banyak? Ya ada aja sih kayak yang lihat. Sampai diajakin sama anak-anak. Kamar mandinya nggak di dalam rumah. Kayak gini, jelek, bisa diliatin sama orang. Ya udah kak, saya mau bersih-bersih di kali aja ini airnya buat kakak aja sama. Biar nggak pekes saya, biar sama keluarga. Makasih. Ya. Kenapa, Neng? Ngedot, Bu. Kasihan. Pelan-pelan, Neng, jalannya. Iya, Bu. Ibu mau masak apa? Masak ikan tadi, Neng, dapat Bapak. Katanya mau dijual. Udah, separoh. Ini sih buat makan. Awas, jangan deket-deket ya, Neng, ya. Iya. Awas, pintar kenal, Bu. Biasa begini. Kenapa ibu nggak pakai kompor aja nih? Kompor nggak perlu nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Farida lagi bikin apa? Hmm? Aku boleh duduk di situ ya? Ya boleh. Lewat mana ini sini? Sini aja. Nggak apa-apa. Nggak apa naik. Ini masih kuat ya? Ya. Siapa tadi namanya aku lupa. Syahroni. Oh Syahroni. Ya. Tadi yang ngambil ikan ya? Iya. Oh kelas berapa? Kelas 3 MTS. Kamu kelas berapa tadi? 2. Oh 2 SD ya? Iya. Itu seragamnya? Seragam kamu? Iya. Tapi kekecilan. Oh? Kenapa kok kekecilan? Soalnya mama beli nggak punya uang. Kalau itu seragam siapa? Saya. Coba lihat. Ini juga udah rusak. Iya, udah kekecilan, Pak. Udah kekecilan? Iya. Cuma satu punya juga. Jadi setiap hari pakai ini? Iya. Kamu juga. Ikan siapa yang beli? Dapat Bapak. Jala. Oh, kok dimakan enggak bukan yang buat dijual. Ini sisa dijual. Ya udah, Bu, ini tadi pada lapar. Maaf, Neng, saya kurang dengar. Ya, gak apa-apa, Pak. Pak, jadi
jadi saya ngomongnya harus besar, harus kenceng. Kenceng. Tapi segini dengar nggak? Belum, kurang. Kerasan dikit. Sejak kapan? Sejak 72 kalau nggak salah itu asalnya jatuh dari pohon. Saya ambil buah kapuk gitu, barang dulu saya jatuh. Sekitar 6 meter tingginya. Jadi jatuh itu kena batu, di bawah ada batu. Jadi ini pecah. Oh, bendang telinganya pecah. Iya. Jadi yang sebelah kanan sama sebelah sekali? Sama sekali mati. Maaf ini ya. Saya nggak kedengar gitu. Saya yang minta maaf ya Pak ya. Enggak, lebih baik keras aja gitu. Keras aja? Ya keras aja, kalau keras gitu. Dengar. Enggak apa-apa, enggak marah walaupun keras itu. Enggak ya, daripada kita enggak kedengeran. Ya. Makasih ya Pak. Lebih baik keras gitu. Ini di zigzag gitu ya. Ibu kalau misalnya upah dari satu kresep ini berapa? 1.000. Satu ya, keset? Satu biji, ya. Satu biji yang udah jadi? Iya, ini kayak model ini. 1.000 upahnya. Pengerjaannya berapa lama? Ya, 1 jam lah, kira-kira. Satu keset itu? Satu jam. Ini Bapak lagi bikin jaring? Jaring. Buat sendiri atau? Buat, ada yang mesen. Oh, ada yang mesen. Ya. Ini bikin jaring dari kapan? Udah bisa bikin jala ikan? Dari kecil, dari umur SD kelas 2 udah bisa. Kita udah belajarin dari orang tua ini. Ini ada yang mesen terus? Ada yang mesen. Di bayar berapa? Bayarnya kalau sekarang ya itu bangsa 300. 300 atau 400. Lumayan ya? Lumayan, Bu. Tapi kan jarang yang mesen gitu. Jarang. Seminggu sekali belum tentu? Paling-paling sebulan sekali ada yang mesen. Itu juga belum pasti ya? Belum pasti. Pak, melihat anak-anak putus sekolah, makan susah. Sedih. Kalau mau gimana ya, kalau nggak sedih, kalau namanya kita. Maafin ya. Namanya orang begini. Apa yang bikin Bapak sedih? Ya namanya penghasilan minim, gimana-gimana. Ya, malu, gimana kalau saya gak kedidik gitu. Kapan yang mau jadi seorang itu, jadi anak itu pinter semua. Bisa di masa depannya bisa berkembang gitu. Kalau begini kan saya hanya nggak bisa ngemodalin anak, bagaimana anak saya pinter, mana bisa berkembang masa depannya. Itu yang saya sakiti dalam hati, itu menyesal sekali. Kalau di musola saya jangan kan kerja gitu di musola, kalau bukan waktu sembahyang saya malu. Kalau kesedihan itu saya tidur, tujuhnya di tempat tidur sambil berdoa aja. Tuhan mudah-mudahan Tuhan ngabulin itu. Apa Bapak kalau sujud, suruh sujud bilang apa? Bilang, ya Allah, saya minta perubahan itu hidup ini supaya bisa mampu mencukupi untuk keluarga, untuk mendidik anak-anak sekolah maupun dalam pengajian, itu berdoa. Jadi anak-anak soleh. Pak, saya bantuin ya, itu saya mau diajarin. Coba ya. Gimana caranya nih? Tadi udah bikin itunya, Bu, apa? Keset. Jadi berapa tadi? Cuma jadi satu. Untuk itu Pak, Bu, Rima sama Gaby mau pamit, kita mau pulang, ya. Tapi karena di sini dari tadi saya mendengar kalau ada tunggakan sekolah, ya, ada biaya sekolah yang belum dibayar, kemudian juga untuk keperluan seragam, ijazah, sedangkan udah ada kakak-kakaknya yang berkorban untuk tidak melanjutkan sekolah, ya. Semoga perjalanannya adik-adiknya bisa terus berlanjut. Untuk itu ini ada bantuan Bapak Ibu, ya, bantuan untuk sekolah Syahroni sama Farida, ya. Mungkin bisa diterima, syukron.
ini buat adik-adik untuk keperluan sekolahnya, biar mereka bisa terus sekolah. Boleh dikasih tahu sama adik-adiknya. Dibaca yang kenceng. Selamat rumah Anda akan kami bedah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Siang. Oke, makasih teman-teman telah hadir di sini. Anugerah Bedah Rumah kali ini akan kita berikan kepada keluarga Bapak Sobari, ya, berusia 59 tahun. Bapak Sobari ini adalah seorang keluarga yang berprofesi sebagai seorang penjala ikan di rawa, ya. Saya minta kalian semua untuk siap. Sebelum merubuhkan atau membongkar, mungkin ada pertanyaan? Ada, Pak. Bagaimana informasi dan kondisi rumah Bapak Sobari? Oke, untuk kondisi rumah Bapak Sobari sendiri, ya, informasinya sudah sangat memprihatinkan, ya, dan sedikit bangunannya juga sudah loyong, ya, atau miring. Dan untuk informasi lainnya, ya, pada posisi existing saat ini, pada bagian depan rumah Bapak Sobari ada sumur dan juga tempat mandi, ya, yang tidak layak, ya. Jadi berkaitan dengan perencanaan yang akan kita buat, jadi nanti kamar mandi akan kita pindahkan dan akan kita buat di dalam rumah. Dan untuk sumur, sebelum merubuhkan bangunan, kalian harus tutup dulu, ya, supaya tidak membahayakan, ya. Dan arah perubahan juga bisa kita arahkan ke arah depan. Dan bedah rumah akan dilaksanakan secara gratis, ya, tidak ada biaya apapun, mulai saat pembongkaran sampai nanti rumah Bapak Sobari ini selesai dan kita serahkan. Sekali lagi, hati-hati saat merubuhkan, tetap kompak, dan selalu berdoa. Semua paham? Paham! Siap? Siap! Semangat! Semangat! Bedah rumah? Semangat! Tarik!